ikan talapia masa sos tiram. Belum lanjut, kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bahan-bahannya adalah ikan talapia 1 ekor, tepung serbaguna 1 sudu makan, garam dan serbuk perasa, tepung jagung, serbuk kunyit, sos tiram, bawang Holland, bawang putih, gula dan minyak masak secukupnya. Mula-mula sekali, campurkan garam dan serbuk perasa dengan ikan. Kemudian masukkan serbuk kunyit dan lumur rata. Akhir sekali, masukkan tepung goreng serbaguna dan lumurkan merata pada ikan. Sekarang adalah proses menggoreng. Panaskan kuali dan masukkan minyak masak secukupnya. Panaskan minyak masak hingga cukup panas. Apabila minyak cukup panas, masukkan ikan talapia dan goreng hingga cukup garing. Terbalikkan ikan selang 10 minit agar ikan masak merata dan garing tanpa hangus. Bila ikan talapia nampak sudah garing, bolehlah diangkat dan ditoskan dan ketepikan dulu. Panaskan kuali dan masukkan minyak masak sedikit. Panaskan minyak masak hingga cukup panas. Bila minyak masak cukup panas, masukkan bawang putih dan tumis hingga agak kekuningan.
Apabila bawang sudah kekuningan, masukkan bancuhan tepung jagung tadi dan kacau rata. Masak sebentar, lebih kurang 5 minit. Kemudian, masukkan sos tiram. Dan gaul rata. Masak lagi sebentar sambil dikacau. Seterusnya, masukkan garam dan serbuk perasa sedikit dan kacau rata. Akhir sekali, masukkan gula dan kacau sebati. Masak sos ikan hingga cukup pekat sambil dikacau. Apabila kuah sudah pekat ikut selera kita, masukkan ikan talapia yang telah digoreng tadi dan bawang Holland yang telah dihiris. Gaul dengan sos agar rasa sos meresap ke dalam isi ikan dan masak sebentar sebelum dihidangkan. Ikan talapia, masak sos tiram, masak sudah dan sedia untuk dihidangkan. Selamat mencoba ya. Terima kasih kerana sudah menonton. Kalau suka, jangan lupa subscribe dan tekan butang loncengnya agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya.